yeah <sighs> Baik, kita mulai saja, ya. Baik, kita mulai ya. Hmm. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah si alam lebih al kalam, alam al insana malam yang alam. Asyadu Allah, ilahi sudana Muhammad dan abduhu, wa rasuluh, hamabat. Sungguh bahagia, sangat senang sekali pada malam hari ini bisa uh, membersamai teman-teman semuanya, bisa kembali hadir di grup ini dan bisa berbagi bersama dengan teman-teman. Insya Allah malam hari ini kita uh, mulai kelas perdana kita, uh, belajar tentang Instagram ads, ya. Kita akan belajar tentang Instagram ads. Dan materinya tentu tidak uh, hanya semalam saja, ya. Nah. Uh, materinya akan berlangsung beberapa materi, uh, kurang lebih ada uh, 12 atau 14 materi teman-teman sekalian uh, yang akan saya share kepada teman-teman sehingga nanti teman-teman semua bisa uh, apa bisa terus belajar uh, secara berkesinambungan setahap demi setahap, step by step. Insya Allah uh, kelas ini materinya kita bikin uh, selalu uh, berkelanjutan ya. Dan materi, file, video, webinar, rekaman dari materi ini akan selalu ada di grup ini dan tidak akan saya hapus sehingga teman-teman yang mungkin tidak berkesempatan hadir pada malam hari ini masih tetap bisa nonton di lain waktu atau mungkin ada yang lupa nanti bisa putar-putar lagi materinya teman-teman sekalian bisa diputar ulang gitu ya teman-teman sekalian. Nah tentu ini semua kehadiran kita pada malam hari ini tentu semua ini berkat inayah maafiroh dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa hadir bersama dengan teman-teman di grup ini Uh, kita syukuri itu dengan kesyukuran yang terhingga uh, sebagai bentuk uh, apa namanya uh, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang pada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang senantiasa menjadi anutan panutan kita dalam berbagai hal dalam banyak hal. Ya teman-teman sekalian malam ini ini adalah malam pertama saya betul-betul uh, pengen tampil totalitas di live webinar ini saya mencoba memakai uh, Jain, apa memakai green screen uh, di belakang uh, tapi kayaknya memang settingannya belum uh, maksimal 100% jadi teman-teman sekalian uh, mohon dimaklumi nanti sekitar sekiranya materi berlangsung tiba-tiba uh, layarnya di belakang menjadi warna kayak begini lalu kemudian tiba-tiba juga uh, layarnya menjadi uh, seperti uh, tembok seperti ini ini memang saya setting seperti itu tapi kayaknya masih kurang settingannya masih kurang maksimal ya termasuk penting uh, fungsi lightingnya juga belum maksimal ya Mohon dimaklumi dulu, teman-teman sekalian ya. Saya masih berusaha untuk memaksimalkannya, gitu ya. Baik, itu sementara teman-teman sekalian. Saya coba uh, menyesuaikan lampu dulu sehingga tidak mengganggu aktivitas kelas kita ya. Mohon waktu dua menit ya untuk menyesuaikan lampunya. Oke, teman-teman sekalian. Ya, hmm. oke, ya. Kalau kayak begini ya mohon dimaklumi teman-teman sekalian kayaknya memang uh, fungsinya belum bisa maksimal ini ya uh, fungsi layar kita pada malam hari ini. Saya coba cek dulu siapa saja sudah hadir sudah hadir semua ada Mbak Retno ada Pak Hendra ada Pak Anto ada Mbak Anita ya alhamdulillah sudah hadir semua teman-teman sekalian terima kasih bahagia bisa melihat teman-teman bisa hadir bisa belajar bersama-sama di kelas ini ya. Nah, teman-teman sekalian, uh, materi kita di kelas uh, Instagram, mentoring Instagram Ads ini itu tidak langsung kepada materi setting iklannya, tidak sama sekali ya. Saya pengen teman-teman belajar Instagram Ads secara holistik, secara totalitas, tidak sepenggal-sepenggal sehingga nanti uh, ini akan sangat uh, memaksimalkan teman-teman dalam belajar secara paripurna. Nah, malam hari ini teman-teman sekalian, saya pengen nge-share dulu tentang pemahaman Instagram Ads. Teman-teman sekalian eh, di luar sana banyak pertanyaan ya pertanyaan yang sering muncul di luar sana adalah mana yang lebih powerful beriklan menggunakan Instagram ads atau beriklan menggunakan eh, apa namanya beriklan menggunakan Facebook ads atau eh, berorganik gitu ya teman-teman sekalian tidak ada yang lebih baik dari keduanya eh, baik itu yang berbayar maupun yang organik semua baik semua eh, ada ada pang, pangsa pasarnya sendiri semua ada ada rule-nya sendiri semua ada cara bermainnya sendiri-sendiri. Tidak ada yang lebih baik di antara keduanya gitu. Jadi teman-teman mana yang lebih enjoy, mana yang lebih bagus, ya lakukan saja. Mana yang teman-teman teman-teman lebih enjoy, mana yang menurut teman-teman lebih gampang, lebih mudah, ya sudah itu yang dilakukan gitu ya. Jadi nggak usah dipaksain gitu ya teman-teman sekalian. Nah, eh, karena kelas kita ini adalah kelas mentoring Instagram Ads, maka teman-teman tentu harus paham dulu bagaimana sih sebenarnya rule beriklan di Instagram Ads itu. Teman-teman sekalian, Ketika kita pengen belajar tentang Instagram Ads, hal mendasar yang harus dipahami dulu adalah uh, Instagram Ads itu, ya, Instagram Ads itu uh, kekuatannya Instagram Ads maupun Facebook Ads itu tidak terletak kekuatannya pada kemampuan kita teknik beriklannya, tidak. Bukan di situ kekuatannya. Bukan juga pada settingan iklan kita, bukan, bukan di situ. Tetapi yang powerful dari sebuah iklan itu adalah materi iklannya itu sendiri. Teknik uh, apa uh, teknik uh, be, uh, teknik Melepaskan teknik memasang konten iklan itu sendiri, itu kekuatannya di situ, teman-teman sekalian. Ya, nah, maka teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya ingin share dulu, apa sih rule, apa sih, apa aturan main yang harus kita pahami, yang harus kita kuasai dulu, ketika kita pengen beriklan menggunakan apa namanya tadi, kita beriklan pengen menggunakan eh, Instagram Ads itu. Oke, okay. seperti saya sudah, sudah saya share ke grup teman-teman sekalian, maka. Uh, izinkan saya sampaikan materinya seperti ini, ya. Oke, okay. saya share dulu materinya, teman-teman sekalian. Oke, yeah. oke, okay. okay, teman-teman sekalian. Oh, ini ya, yeah. materinya sudah tampak di layar, ya. Sebentar, ini kepotong. Ah, ini dia. Nah, teman-teman sekalian, kondisi kita sekarang. Oke. Okay. Teman-teman ketika pengen memahami iklan secara secara menyeluruh teman-teman sekalian, ada 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 beberapa hal dulu yang harus dipahami. Ya, ini ya Silakan teman-teman nanti bisa nanti akan filenya akan saya kirim ke grup ya, teman-teman bisa download nantinya. Jadi, ada 12 tahapan dalam beriklan yang harus dipastikan dulu gitu, ya. Teman-teman sekalian, seperti saya tulis di materi ini, bahwa tiap detik timeline FB dan IG kita diserang oleh 8 iklan baru, ya. Tiap detik itu 8 iklan baru gitu. Artinya ada banyak iklan yang tayang di sana, ada banyak iklan yang muncul di timeline kita. Dan yang beriklan itu bukan cuma Anda, ada banyak orang yang iklan beriklan di sana. Nah, iklan dengan target closing itu ada pada tahapan ke-9. Ya. Ada 8 tahap sebelumnya yang harus Anda pahami, dan ada dua tahap lagi sesudahnya. Nah, yang tentu ke-8 sebelumnya dan dua sesudahnya, artinya ada, ada, ada 11 atau 12, itu berarti Uh, semuanya sama-sama pentingnya. Nah apa saja teman-teman sekalian? Nah ini dulu yang pertama kita pahami. Teman-teman sekalian, goal pertama kita beriklan itu adalah iklan, uh, ketika iklan kita tampil di layar, oke? Okay. Uh, ketika iklan kita tampil di layar, maka yang paling urgent dulu untuk dipahami, teman-teman sekalian, ketika anda beriklan di layar, di di, di Instagram ads maupun di Facebook ads, goal pertamanya adalah buat orang dulu berhenti scroll. Jadi kalau teman-teman teman-teman buka tuh ya teman-teman buka di apa namanya teman-teman buka di di uh, Instagram timeline timeline Instagram Anda timeline uh, timeline di uh, Facebook Anda itu selalu akan muncul uh, apa namanya banyak sekali iklan berseliweran di timeline Anda. Nah, per pertama kita adalah membuat para calon customer ini itu berhenti dulu ngelihat iklan kita itu dulu itu dulu gol pertamanya gitu jadi begitu ngelihat iklan kita maka dia langsung stop scroll lagi ya nah jadi yang perlu diperhatikan adalah gimana caranya anda membuat konten yang membuat orang itu berhenti dulu untuk melihat iklan anda ya seharusnya di sini tertulis ketika menemukan iklan anda di Instagram atau di Facebook ya ini salah ketik ini saya saya salah seketik ya seharusnya Instagram atau mohon dikoreksi bukan Google seharusnya di situ nah jadi poin pertama adalah membuat orang berhenti dulu beriklan itu dulu yang paling utama ya itu yang paling utama dulu teman-teman sekalian nah kalau itu sudah kalau itu sudah teman-teman sekalian eh, maka mungkin nanti kita bisa melangkah ke langkah yang ke kedua gitu nah apa langkah keduanya kita akan bahas di di, di kesempatan berikutnya lagi gitu ya teman-teman sekalian oke nah kita coba dulu Uh, apa sih yang membuat orang berhenti berhenti beriklan? Nah ini dulu ya teman-teman sekalian. Yang yang lagi nonton bisa kelihatan ya di di layar ya teman-teman sekalian yang masih nonton. Kelihatan apakah kekecilan? Semoga tidak kekecilan ya. Mbak Anita, Pak Hendra, Pak Anto boleh di apakah uh, materi saya di di mana? Apakah materi yang saya share tetap kelihatan di layar anda teman-teman sekalian boleh dicek dulu. Apakah file PDF yang saya share itu bisa tampil di layar Anda, teman-teman sekalian? Tolong bantu di, di cross-check ya. Jangan sampai saya sudah menyampaikan materi dan ternyata eh, tidak tampil di layarnya, teman-teman. Mohon dibantu saya diinformasikan. Di, di Bagi yang sedang nonton, boleh responnya teman-teman sekalian. Oke, alhamdulillah kelihatan ya. Baik, terima kasih, Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah kalau sudah kelihatan ya. Oke, terima kasih mbak Anita. Ya, jadi di layar kelihatan. Nah, teman-teman eh, sekalian, apa yang membuat orang berhenti mau melihat iklan kita? Tentu satu, teman-teman sekalian harus melihat apa yang disebut dengan konten gambar, pic dari gambar kita itu harus 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 menarik gitu ya. Uh, desain iklannya harus menarik. Dari gambarnya saja orang sudah harus sudah, sudah harus berhenti mau melihat iklan Anda. Izinkan saya uh, saya tunjukkan satu saja ya. Saya tunjukkan satu contoh uh, misalnya uh, satu contoh desain iklan yang pernah saya iklankan dan kemudian uh, impactnya sangat terasa sekali gitu ya. Saya coba dulu. Ini semoga bisa tampil di layar. Ini saya coba tampilkan dulu. Sebentar teman-teman sekalian, saya karena ini live jadi e, sengaja saya siapkan seperti ini. Jadi kita akan nonton di apa yang sudah saya kerjakan ya tentunya ya teman-teman sekalian. Kita tunggu sebentar. Oke sambil menunggu e, e, contoh iklannya tayang teman-teman sekalian. Nah apa yang bisa membuat orang-orang e, berhenti gitu ya? E, apa yang membuat orang berhenti untuk melihat e, iklan kita? Tentu desain gambar yang menarik atau video yang yang menggugah. Itu yang harus yang harus dilihat dulu gitu ya. Nah, kalau ini sudah 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 meyakinkan gitu ya. Sudah desainnya bagus, konten gambarnya bagus, membuat orang mau berhenti, nah baru kemudian itu yang akan kita pakai untuk melangkah ke e, tahapan kedua tentunya. Oke, saya lagi masih nunggu di iklan kedua. Oke, ini saya cek dulu ya teman-teman sekalian. Oke okay. si uh, koneksinya seharusnya normal ini kok koneksinya jadi, jadi ngedrop ini uh, telkoms apa ya? Uh, ya. Oh kelihatan pak tapi sebelah kanan kepotong sedikit ya memang kepotong sedikit pak nanti akan kita geser ke sana ya. Memang ini saya perbesar layarnya biar bisa tampil ke teman-teman. Koneksi putus <laughs> uh, koneksinya di tempatnya teman-teman ada yang putus ya jadi nggak ada masalah karena toh nanti Uh, videonya akan saya akan tetap ada di grup ini dan teman-teman bisa nonton gitu ya nggak ada masalah nggak ada masalah santai saja insyaallah tetap tetap bisa kita kondisikan ya insya Allah teman-teman sekalian jadi jangan jangan galau insyaallah nggak nggak akan hilang video enggak akan hilang ininya nggak uh, akan hilang videonya insyaallah ya karena uh, saya backup nanti dengan berupa file di di sini nah oke okay, teman-teman sekalian ini sudah sudah tampil di layar saya sebentar dulu semoga koneksinya juga tidak terputus di tengah jalan. Uh, akan tetap ada di grup ini dan untuk kita ya. Oke. Okay. Siapa yang tadi yang putus putus koneksinya tadi? Siapa yang putus koneksinya tadi? Oke, okay, Mbak Nita tadi ya komentarnya kelihatan, Pak, tapi sebelah kanan kepotong sedikit ya nggak apa-apa, Mbak, nanti bisa ditonton lagi kok. Mbak Retno koneksinya putus sedikit ya. Putus tadi ya, mohon maaf ya nanti. Tapi teman, teman mbak, anda masih bisa nonton nanti kok. Oke, saya tunjukkan dulu ini salah satu contoh iklan yang pernah saya buat. Oke tunggu sebentar, teman-teman sekalian, layarnya masih menyesuaikan. Nah sambil menunggu itu, sambil menunggu uh, iklannya tayang, oh, oke sudah tayang nih, teman-teman sekalian. Saya coba tampilkan di layar ya. Saya coba tampilkan di layar dulu. Oke, okay. ini sudah tampil di layar. Mohon maaf ada ada kecelakaan tadi. Mohon maaf. <laughs> Oke, okay, baik teman-teman sekalian, uh, kita lanjut nih materinya. Oke, okay. ada kecelakaan tadi sedikit. Nah, uh, setelah tayang seperti itu teman-teman sekalian, maka kemudian kita uh, saya pengen tunjukin iklan yang kedua teman-teman sekalian. Ini iklan yang saya tampilkan tadi, ya oke. Uh. Halo, Pak Hendra. Oke. Cek, 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 teman-teman sekalian, apakah suaranya sudah masuk lagi? Suaranya apakah sudah masuk lagi? Cek, cek. Cek, 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 teman-teman sekalian, apakah suaranya sudah masuk lagi? Sudah ya, saya coba saya cek dulu. Oke, okay, sudah ada suaranya ya. Baik, terima kasih Pak Hendra mohon maaf. Oke. Okay. Ya, eh, nah, coba teman-teman boleh teman-teman lihat tadi di di layar ini ada ada saya lanjut. Ini ada contoh iklan yang saya tampilkan teman-teman sekalian. Kalau ngelihat dari gambarnya ini eh apa? Kalau ngelihat dari gambarnya ini Mbak Anita, Pak Hendra, lalu kemudian Pak Singgi, ada Mas Abu Gosi dan lain sebagainya dari gambar yang saya tampilkan, menurut teman-teman ini gambarnya ini bercerita tentang apa? boleh teman-teman boleh dicek dulu gitu, boleh ditebak. ini kira-kira iklan ini mau jualan apa kira-kira? hahaha -kira? <tuh> <tuh> suaranya nggak asing katanya gitu ya? oke. Okay. Ya, 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 ya. Oke. Okay. Nah, menurut teman-teman ini boleh, ya, Pak Pak Singgi. Suhu. Ini kira-kira uh, iklannya mau bahas apa nih? Ya? Jadi ini contoh iklan yang saya tampilkan yang memancing orang untuk mau berhenti dulu scroll ketika gambar ini, foto ini muncul di di timelinenya mereka, begitu ya? Jadi uh, iklan ini saya iklankan dengan budget kurang lebih 100 ribuan, ya. Lalu kemudian teman-teman bisa melihat. Uh, yang apa namanya yang like itu kurang lebih dari 2000 ya uh, dan komentarnya ada 11 uh, dan data yang masuk di uh, lead yang masuk itu di tempat kami kurang lebih 300an lead yang masuk ini iklan ini bercerita tentang sebenarnya pengen jualan seminar uh, traveling sebenarnya ya oke okay, saya tunjukkan lagi iklan yang lainnya teman-teman sekalian Ini tadi iklan yang yang saya tunjukkan kepada pada eh, ya. Yeah. Oke. Okay. Ya, yeah. ini salah satu iklan yang tadi ini saya iklankan lagi dengan dengan pendekatan yang berbeda ya. Ini juga kalau ini ini juga budgetnya sama kurang lebih 100.000 ya iklan ini teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Saya coba tunjukkan. Ini budget 100.000 ya. Tapi Uh, kemudian lihat yang menjangkau 140 ribu orang Interaksinya 18 ribuan uh, Lalu kemudian yang like 3,6 dan seterusnya gitu ya Lalu kemudian saya tampilkan juga model lain dari iklan juga Ini sama Sebenarnya jualannya juga seminar tentang uh, apa uh, Seminar uh, traveling ya Bisnis traveling Nah ini juga ada iklan yang saya buat juga Ini dihajar aswat Aku benci suamiku, judulnya kayak begitu, gambarnya kayak begitu, dan sama budgetnya cuma seratus ribu, tetapi impact-nya terasa sekali. Nah, itulah yang saya maksud tadi, teman-teman sekalian, bahwa teman-teman uh, butuh uh, membuat materi iklan di fase pertama adalah iklan yang membuat orang berhenti untuk uh, scroll layarnya, scroll uh, timelinenya, dan kemudian mau melihat uh, layar Anda di, 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 di mana. Mau lihat iklan anda yang muncul di timelinenya mereka. Jadi, poin pertama adalah membuat mereka berhenti dulu untuk melihat uh, apa namanya, membuat mereka berhenti dulu untuk melihat uh, layar anda, gitu ya. Itu yang paling utama dulu, gitu ya, teman-teman sekalian. Berhenti dulu, scroll, lalu kemudian mereka mau melihat timeline anda, ya. Itu yang uh, catatan utama dulu yang harus kita uh, jadikan patokan pada kesempatan kali ini. Jadi, Uh, step iklan itu yang pertama adalah membuat orang dulu berhenti scroll iklan Anda itu dulu yang paling penting ya. Kalau itu sudah berhenti, maka langkah selanjutnya relatif akan lebih mudah, akan lebih gampang dan lebih mudah bagi teman-teman ya. Nah, fase kedua yang harus kita lakukan adalah membuat orang mau membaca iklan kita. Jadi kalau tadi uh, apa maksudnya yang uh, membaca iklan Anda? Ya bisa jadi orang cuma tertarik melihat iklan kita, tertarik melihat gambarnya tapi tidak mau membaca iklannya ya. Jadi kalau stop Stop scroll iklan tadi adalah melihat, nggak karena gambarnya, karena konten gambarnya, piknya, videonya membuat orang berhenti untuk scroll. Maka di fase kedua yang terjadi adalah mereka mau membaca caption dari atau kalimat iklan anda. Biasanya di sini terletak daripada judulnya, judul iklan anda, ya headline dari iklan dari iklan anda, atau minimal dari uh, kalimat pertama dari iklan anda. Itu yang uh, dipastikan harus menarik sehingga mereka mau uh, membaca iklan anda. Oke okay, fase ketiga itu adalah membuat mereka empati dengan iklan anda ya jadi buatlah mereka akhirnya merasa bahwa mereka adalah bagian dari iklan itu atau mereka merasa memang iklan ini mereka memang cocok untuk mendapatkan iklan ini mereka lah orang yang paling tepat dan paling layak mendapatkan iklan ini gitu nah ini terletak di mana di captionnya jadi kalau stop scroll tadi adalah dari gambarnya ya, dari gambar yang muncul dari muncul di di, di iklan baca iklan itu terletak dari headline dari judul iklannya, empatnya dengan iklan di bagian ketiga itu adalah orang terletak kekuatannya terletak pada captionnya ya kalimat yang membuat mereka menjadi tertarik. Nah uh, caption iklan ya caption iklan itu itu tentu caption iklan yang paling bagus tidak ada tidak ada uh, patokan tidak ada rujukan mengatakan caption yang paling bagus itu bagaimana nggak ada rujukannya nggak ada angka pastinya gitu. Caption yang paling bagus adalah membuat orang mau membeli. Itu itu tentu yang paling uh, uh, yang paling bagus gitu. Nah, parameternya apa ya? Parameternya apa? Uh, pendekatannya apa? Teman-teman untuk membuat iklan ada beberapa pendekatan, ada beberapa metode. Ada yang menggunakan teknik storytelling, ada yang menggunakan uh, soft selling, ada yang menggunakan cover selling, bahkan ada yang menggunakan hard selling gitu. Ada bermacam-macam cara yang bisa dipakai ya. Atau saya sendiri punya gaya namanya tabok selling gitu ya. Silakan. Uh, Masing-masing punya gaya. Nanti di next kesempatan akan saya bahas apa itu storytelling apa itu apa itu story selling, apa itu soft selling cover selling hard selling sama dengan tabok selling itu akan saya bahas pada kesempatan berikutnya nah berikutnya apa lagi di poin keempat poin keempat setelah orang setelah orang tadi stop scroll iklan anda mau membaca iklan anda empati dengan iklan anda maka fase keempat adalah orang mau klik landing page anda jadi biasa dalam iklan ya Kadang di dalam caption kita taruh kalimat iklan kita atau bahkan mungkin ada tombol khusus yang diklik lalu kemudian mengarah ke landing page begitu ya. Nah, ini poin yang harus kita lakukan. Eh, apa yang harus kita, eh, Anda harus punya kekuatan, Anda harus punya eh, teknik menggiring mereka mau membuka landing page Anda. Entah itu dengan ngeklik link CTA Anda atau mungkin kalau Anda tidak pakai landing page untuk untuk iklan Anda, Anda langsung ke DM, Anda langsung ke Messenger atau langsung ke WA ya boleh-boleh saja begitu ya. Nah, tapi intinya adalah pada fase ini, yakinkan mereka, giring mereka untuk mau mengklik link tersebut. Itu yang penting, gitu ya. Entah itu link landing page atau entah itu link yang langsung ke uh, CTA (Call to Action). Anda berikutnya, ketika mereka sudah membuka landing page Anda, maka fase berikutnya adalah mereka mau membaca landing page Anda, ya. Mereka mau membuka landing page Anda, maka pastikan landing page Anda tidak berat, ya, tidak lemot, tidak buffering, ya. Lalu kemudian begitu landing page Anda dibuka, orang tidak menjadi bete dengan landing page Anda, begitu, ya. Lalu kemudian struktur landing page-nya, mulai dari headernya sampai dengan ke CTA-nya, sampai dengan bagian akhir itu harus mengalir, ya. Lalu kemudian pastikan juga antara bagian, bagian dari bagian, 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 bagian header, lalu kemudian H1, offering-nya, bonusnya, dan lain sebagainya, itu harus berkesinambungan, gitu, ya. Nah, di kelas ini, di kelas ini teman-teman sekalian, saya akan... E, juga akan mengajarkan teman-teman untuk membuat landing page ya e, ada dua pak ada cara yang saya pakai saya akan pakai landing page blogspot dan saya juga akan memakai landing page menggunakan e, apa namanya e, menggunakan e, wordpress ya yang domain berbayar hosting yang berbayar nanti akan kita ajarkan di kelas ini bersama-sama oke selamat bergabung pak Anto ya pak Lukminto Susianto dari Kudus ya Luna Livia kalau tidak salah Lina Livia ya pak pak Anto ya pak Anto ya Oke, okay, itu poin kelima. Orang mau membaca landing page Anda. Berikutnya, poin keenam. Fase kalian harus dilewati adalah klik buy button. Nah, ini dia, klik buy button. Klik buy button itu artinya apa? Di dalam landing page kita itu biasanya kan terdapat ada tombol "Hubungi Kami Sekarang", "Beli Sekarang", "Belanja Sekarang". Nah, itu ada di situ. Anda bisa, Anda harus memastikan bahwa orang mau mengklik buy button itu. Buy button memang tidak, tidak harus di bagian akhir munculnya, bisa di mana saja munculnya namun pastikan target market Anda terangsang untuk mengklik buy button tersebut. gitu. Nah, berikutnya di fase fase ketujuh teman-teman sekalian, pastikan customer Anda mau ya mau mengontak uh, CS Anda. Maka critical point-nya adalah, critical point-nya ada di sini. Link chat ke admin itu jangan sampai ada error di sana. Jangan, itu bahaya, jangan sampai muncul link error di sana. Kalau itu terjadi, ya alamat malah petaka gitu. Jadi sudah ngeklik uh, by button lalu kemudian ternyata ternyata terjadi buffering juga di situ ya. Akhirnya terjadi yang namanya bonds ya. Jadi sudah masuk sudah masuk ke sana sudah ngeklik tiba-tiba uh, kontak WA, kontak ke CS itu menjadi lemot maka kemudian bisa jadi mereka tidak tidak menjadi uh, terkonek -ter terhubung dengan kontak CS Anda. Ini juga harus dipastikan. Poin ke-8 ya yang juga harus dipastikan pastikan juga komunikasi dengan CS anda komun, uh, pastikan ke calon customer anda mau berkomunikasi dengan CS anda ya pastikan CS anda mau menjadi sahabat bagi uh, apa namanya uh, menjadi sahabat bagi calon customer anda itu disitulah kuncinya begitu maka dalam hal ini teman-teman sekalian kita nanti teman-teman uh, harus membuat yang namanya CS script harus membuat closing script harus membuat apa yang disebut dengan after closing script harus membuat komplain script, harus membuat after sales script, gitu. Uh, sebagai panduan, sebagai rujukan, sebagai pegangan kepada bagi semua CS Anda. Ini ini poin-poin uh, nanti yang juga teman-teman harus kerjakan dalam rangka uh, beriklan di Instagram Ads. Ya, bukan bukan hanya di Instagram Ads sebenarnya. Ini juga bisa Anda pakai di teknik-teknik uh, marketing yang lain, baik itu Facebook atau ataupun yang lainnya. Sangat bisa sekali. Nah, lanjut kita. Poin ke sembilan. Setelah terjadi setelah kemudian calon customer menghubungi CS, maka poin kesembilan itu adalah terjadi akuisisi calon buyer. Terjadi akuisisi data calon buyer seharusnya di situ tertulisnya akuisisi data calon buyer. Data apa saja yang harus dicatat? Data apa saja harus kita ambil dari calon buyer kita? Datanya adalah data transaksi. Oke? Okay? Pesannya apa? Berapa banyak yang dipesan? variannya apa, jenisnya apa, warnanya apa, kuantitinya berapa. Itu harus dicatat. ya. Lalu kemudian data pribadi. Siapa yang beli ini? Laki-laki kah, perempuankah? Karena itu menentukan bahasa closing. Itu menentukan bahasa sapaan. Lalu kemudian, mau dikirim ke mana? Alamatnya bagaimana? Itu harus, di, harus, di, harus dicatat, gitu ya. Lalu kemudian apa lagi yang harus dicatat? Daya belinya. Teman-teman harus kita harus menangkap data ini. Kenapa daya beli harus ditangkap? Karena ini akan menjadi rujukan kita di masa yang akan datang gitu ya. Rata-rata orang yang menghubungi kita, kontak CS kita, rata-rata mereka daya belinya berapa? Antara 20.000 sampai 50.000 kah? 50.000 sampai dengan 100.000, ribu, 100.000 ribu sampai dengan 100, 180, ya. 180 sampai 300 kah? Atau 300 sampai 500? 500 sampai 800, 800 sampai dengan 1,2 juta, atau di atas itu itu harus ada ada datanya di situ ya. Data apa lagi yang harus di kita avisi harus kita catat? Data minat beli ya, data minat beli. Mereka minatnya beli apa? Mereka maunya beli apa? Itu harus dicatat gitu di situ. Oke. Kemudian nah baru kemudian kita masuk ke fase ke-10, closing. Kalau ini Anda pasti sudah tahu apa definisinya. Sisa nanti teman-teman sekalian perlu belajar tentang labeling dan grouping calon customer ya. Jadi, orang-orang yang masuk ke kita sudah pengen closing, sudah nanya-nanya, tentu harus di labeling. Oh, ini sudah mau transfer, ini sudah janji transfer, ini janji transfer, transfernya besok, ini mau COD, ini mau bayar di tempat, dan lain sebagainya. Itu uh, closing nanti yang dibutuhkan poin-poin itu. Gitu, lalu kemudian poin ke 11 itu adalah yang ada yang namanya after sales, atau after salesnya tadi ya, setelah orang membeli, belanja kepada kita. Setelah beli transaksi dengan kita, nah kita butuh apa yang disebut dengan after sales script. Uh, after closing script. Jadi setelah closing, apa kemudian yang kita lakukan? Kita butuh komplain script. Kalau memang terjadi komplain script, terjadi komplain maka script kita apa? Cara kita menjawabnya bagaimana? SOP-nya kita bagaimana? Nanti akan muncul di sini. Lalu muncul juga after sales script. Ketika barang sudah dikirim, barang sudah diterima, apa yang harus kita lakukan? Nah ini akan muncul semua di sini nantinya. Oke? Okay? Dan terakhir tentu adalah poin ke-12 adalah akuisisi database pelanggan. Okay, yeah. Jadi orang sudah belanja, sudah terjadi transaksi dengan kita, duitnya sudah masuk, barangnya sudah nyampe, ya, yeah. maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Satu, kita harus catat perilaku pembelinya. Kita harus punya data, gitu ya. Oh barang ini sudah dikirim tanggal sekian, nyampe nya tanggal sekian. Oke, okay. uh, ini oh ini customernya ini rewel, dijanjikan barangnya empat hari, dua hari udah udah uh, teriak teriak barangnya belum nyampe, padahal seharusnya empat hari gitu, ya. itu harus menjadi catatan-catatan kita juga gitu ya. Lalu kemudian uh, akuisisi pelanggan berikutnya adalah teman-teman harus melakukan cross data. Jadi perlu teman-teman kalau si A sudah pernah beli, si B sudah pernah beli, perlu ditanya adakah teman mereka, adakah kolega mereka, adakah kerabat mereka, adakah mitra mereka, adakah tetangga mereka, adakah teman mereka yang mungkin juga boleh direkomendasikan untuk membeli produk ini. Nah ini uh, muncul di poin ke-12. Nah, itu saya kira teman-teman sekalian 12 poin penting yang harus kita pahami sebagai pengantar sebelum kita masuk beriklan nanti di Instagram nantinya. Maka teman-teman nanti di kelas ini, kita tidak langsung belajar dengan teknik iklannya, teman-teman harus paham dulu dengan apa yang akan kita iklankan ya teman-teman sekalian. Apa yang harus kita apa yang harus kita lakukan gitu ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, itu itu materi kita pada malam hari ini. Besok akan saya lanjut lagi dengan uh, materi tentang buyer persona bagaimana uh, membuat uh, apa mem membuat peta uh, mengenali siapa sih calon pembeli kita? Siapa sih calon uh, calon customer kita gitu ya. Nanti teman-teman uh, sekalian malam hari ini silakan tonton ini berulang-ulang, paham ini berulang-ulang. Mohon maaf tadi uh, di apa di tayangan ini ada ada sedikit ada kendala teknis tadi ya uh, layar background saya layar uh, screen apa uh, green screen saya layar warna hijau saya tadi jatuh dan uh, apa uh, bermasalah gitu ya saya maka tadi sempat memang terhenti tayangannya sedikit ya teman-teman sekalian. Nah tem kembali kepada materi teman-teman sekalian uh, PR malam ini teman-teman sekalian uh, saya mengharap teman-teman silahkan bikin contoh gambar desain iklan ya. Bikinlah gambar desain iklan yang uh, bisa membantu anda untuk menjangkau calon calon customer anda. Yang bikinlah desain iklan yang sekiranya desain iklan ini mampu membantu anda mengajak agar pembeli anda, calon calon pembeli anda itu mau berhenti uh, apa namanya, mau berhenti uh, scroll layar anda, baca uh, layar anda, teman teman sekalian ya. Jadi Silakan teman-teman malam ini uh, Anda coba uh, bikin uh, konsep gambar, konsep uh, desain yang itu uh, menjadi uh, rencana Anda akan membuat uh, desain iklan akan seperti apa. Tadi sudah saya contohkan di depan ada contoh gambar seperti itu, itu boleh jadi rujukan Anda, boleh juga di luar itu, uh, apa, eh, uh, boleh di luar itu juga, yang penting teman-teman bisa membuat, uh, memahami dan membuat contoh iklan yang sekiranya iklan itu muncul di timeline lalu ke membuat, akan membuat uh, orang mau berhenti melihat iklan Anda. Uh, tidak harus sempurna gambarnya, boleh sket-sket pensil, sket gambar di, di kertas. Lalu kemudian Anda foto, Anda upload di grup Facebook ini dan kemudian saya akan berkenan uh, memberikan review kepada teman-teman tentang uh, desain gambar atau desain eh, gambar eh, pic yang pengen anda jadikan bahan iklan ya itu teman-teman sekalian yang butuh saya share pada malam hari ini eh, silahkan jika ada pertanyaan silahkan jika ada respon boleh saya eh, saya bantu menjawab ya silahkan kalau ada pertanyaan ada ada pak lu pak Anto, boleh kalau mau ada pertanyaan mbak mbak retno mbak retno tadi apa nih pertanyaannya tadi nggak sempat lihat Uh, gambarnya Pak, ya. Nanti bisa diputar ulang aja, mbak. Videonya, mbak, gitu ya. Kalau memang pengen ngelihat lagi, uh, saya coba lihatkan ya. Coba. Oke, sebentar. Nah, ini saya coba dulu. Kalau memang pengen lihat lagi ya, saya coba. Hmm. Nah, ini gambarnya, mbak. Contoh gambarnya, mbak bisa dilihat lagi di layar ya. Oke, ya. Hmm. Nih, contohnya nih. Silakan teman-teman bisa dilihat lagi. Ya. Nah, ini Mbak contoh gambarnya barat no. Ini adalah contoh gambar yang saya share tadi, ya. Jadi teman-teman nanti lihat dari lihat gambar ini, ini adalah contoh kan gambar yang mengan, eh, mengandung eh, apa ya? karakter before after, ya. Jadi dari gambar ini orang bisa melihat eh, apa namanya dari gambar ini teman-teman eh, bisa melihat eh, ya orang bisa bisa langsung eh, apa namanya bisa langsung melihat eh, gambar ini dan kemudian ketika melihat gambar ini muncul di timelinenya mereka maka mereka menjadi penasaran ya mereka akan menjadi penasaran karena gambar ini menampilkan sebuah gambar yang kontras. Membandingkan antara sisi hitam dan putih, uh, sisi glamor dan sisi uh, sisi papa dan lain sebagainya ya. Jadi uh, gambar ini membuat mereka mau berhenti dulu, minimal berhenti dulu di timeline kita dan melihat gambar kita, lalu kemudian uh, mereka akan masuk ke fase berikutnya membaca iklan kita. Gitu ya. Oke, okay. saya masuk dulu di pertanyaan dulu, gitu ya. Oke, okay. ada pertanyaan dari siapa ini? Oke. Okay. Pak Anto, jadi CS harus ramah atau agak sedikit lebay? Kalau saya sih ramah, Pak. Lebay itu kondisional ya, karena kan masing-masing CS kan kadang gaya komunikasinya berbeda-beda ya. Jadi bisa jadi ada yang agak lebih-lebih dikit, ada yang biasa-biasa saja ya. Sekurang sih nggak ada masalah, Pak. Yang penting ramah saja ya. Ramah dan fast respon, Pak ya. Uh, kalau tentang CS. Boleh nanti uh, di kelas ini nanti mungkin uh, saya uh, sedikit share juga tentang pengalaman tentang dunia percs gitu ya. Boleh nanti kita kita sering-sering sedikit di situ. Oke, lalu kemudian ada pertanyaan dari Mbak Retno. Ya, kalau iklan gambar bukannya nggak boleh banyak tulisan? Iya, betul sekali Mbak, bahwa di eh, apa namanya eh, di iklan itu nggak boleh banyak tulisan dalam gambar. Maka nanti teman-teman kalau desain gambar jangan lupa ya di, di apa? Jangan lupa dicek juga, ya, jangan cepat dicek juga apakah Iklannya Anda setting itu Anda buat itu nanti kira-kira akan lolos di iklan Facebook Ads ya. Atau di IG Ads. Karena memang ada syarat tidak boleh melebihi uh, total 20% dari total gambar yang ada. Jadi uh, total teks ya. Space dari teks yang muncul dalam gambar itu nggak boleh lebih dari 20%. Nah teman-teman bisa ngeceknya di sini. Saya share dulu ya. Saya share screen-nya dulu. Sebentar, saya bagikan kepada teman-teman. Oke, okay. ya, sebentar. Silahkan masuk di Google, lalu kemudian klik ini, ya. Ya, oke. Okay. Ini ada saya ketik Facebook Test Overlay, sudah kelihatan di layar, ya. Saya ketik Facebook Test Overlay. Nah, lalu kemudian, ketika tampil seperti itu, teman-teman. Bisa buka seperti ini, ya. dibuka Facebook Test Overlay. Teman-teman bisa ngeceknya di sini ya. Oke, kita lihat dulu, tunggu sebentar. Jadi misalnya saya pengen ngetes gambar ya, saya coba, oke. Ini ada contoh nih, desain desain gambar dari saya gitu ya. Desain pix, saya teks dulu, chat oke. Oke, ini contoh ini ini bukan bukan bahan iklan ya, tapi hanya salah satu gambar saja gitu. Oke. Nah, lihat dari gambar ini terlihat gambar ini gambar teks rendah. Dan sebelah kirinya ini ada gambar eh, sebelah kiri teman-teman sekalian bisa dilihat di sebelah kiri itu ada gambar segitiga warna kuning tanda seru. Itu artinya peringatan ini enggak boleh ya, ini enggak boleh nih. Ini enggak boleh gitu ya sebelah sini. Ya. Ya, Nah, nah, coba lagi, kita lihat lagi dengan gambar yang lain, ya, sebab saya coba dulu. Nah, ini saya coba juga nih, ada gambar juga nih, contoh misalnya gitu ya. Oke, saya tunggu gambar kedua. Tunggu dulu ya, kita tunggu sebentar. Oke, yang kedua juga sama, e, termasuk rendah tapi masih tetap lebih dari 20% ya, masih masih ditegur gitu ya. Kemudian ya, apa sih bedanya teman-teman sekalian antara rendah medium ya. Ini ini ada catatan di sebelah kanan ini. Ini ada uh, teks oke okay, rendah medium tinggi. Jadi gini, kalau teks gambarnya uh, dikasih centang hijau lalu kemudian muncul oke, okay, artinya gambar Anda itu uh, ada kandungan teksnya yang kurang dari 20%. Kalau kemudian rendah, maka kemudian uh, gambar Anda ada kandungan teksnya yang lebih dari 20% mungkin 25 sampai 30 persen gitu ya. Nah, apa impact-nya? Impact-nya adalah kalau kemudian Anda memaksakan iklan ini, bisa jadi dengan budget 100 ribu seharusnya Anda menjangkau 1000 orang, itu dikurangi 25 persen, jadi hanya menjangkau 750 orang gitu ya. Lalu kemudian kalau medium itu 50 persen ya. Dari total gambar hanya ada 50% teks yang nempel di gambar. Maka seharusnya tadi dengan budget 100 ribu menjangkau 1000 orang, sekarang tinggal menjadi 500. Nah, kalau tinggi, udah lah nggak usah dibahas. Mending nggak usah ngiklan kalau terlalu tinggi. Karena pasti nanti impact-nya akan jelek gitu nantinya ya. Nah, itu itu salah satu cara ngeceknya gitu ya. Saya coba juga, saya coba lagi gambar yang lain ya. Buat bahan belajar aja nih teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, ini sambil saya coba dulu jawab pertanyaan yang lain. Ada Pak Andi Irawan dari Jakarta. Kalau makanan, ini pertanyaannya adalah. Kalau makanan bukan, eh, apa nih? kalau makanan lebih baik kira-kira foto kemasan atau foto orang yang sedang menikmatinya. Jadi e, kalau makanan sebaiknya memang gambar orang yang sedang menikmatinya gitu. Jadi ada orang yang sedang e, lahap memakan itu lalu kemudian carikan foto-foto yang mungkin karakternya kontras gitu ya. Misalnya tadi e, ada misalnya nih kalau misalnya frozen food gitu ya. Jadi misalnya gambarnya ada e, ada anak-anak ada anak kecil E, karakternya adalah karakter e, kaum elit, ya, e, kaum berada. Lalu, kemudian di sampingnya mungkin ada orang-orang di kompungsian ada orang e, yang tanda kutip e, kurang beruntung secara ekonomi yang juga menikmati sosis yang sama, gitu ya. Itu bikin di, di, di perbandingannya saja, atau mungkin misalnya ada gambar sosis yang sosis, sosis yang kelas mahal, ya, lalu dibandingkan dengan sosis sonais nice yang lebih kecil, itu boleh, gitu ya. Yang penting tidak memunculkan mereknya, gitu. Oke. Okay. Lalu kemudian siapa lagi pertanyaan berikutnya? Ini sebentar, sebentar ya. Oke, okay. ini ada dari Mbak Retno. Tadi gambarnya tampilkan Pak dosnya tulisannya kayaknya lebih dari 20%. Iya, lebih dari 20% Pak, tapi tetap lolos ya. Tapi memang jangkauannya berkurang ya. Jangkauannya berkurang. Oke. Okay. Nah ini contoh nih, gambar yang satu yang saya tampilkan di di layar, ini tinggi banget ini gambar ini nggak layak lolos ini. karena teksnya banyak banget ini. Ini nggak usah dikelanin gitu ya, teman-teman sekalian. Oke, okay, itu ada contohnya, Mbak. Jadi, boleh ya, sebenarnya 20 lebih dari 20% boleh, tetapi uh, itu akan uh, apa namanya? Itu uh, akan uh, mengurangi jangkauan dari iklan kita ya. Oke. Okay. Saya coba cek ya, gambar ini lebih dari Saya lupa, Mbak. Ini gambar ini lebih dari 20% apa kurang gitu ya. Coba ya, saya coba cek apakah lebih dari 20% atau tidak. Kita cek aja mbak daripada kita saling menduga gitu ya. Oke. Oke, sebentar kita cek dulu ya gambar yang tadi ya. Saya siapkan dulu gambarnya teman-teman. Oke, nah kita tes ini gambar yang tadi nih. Yang tadi Mbak Retno mengatakan lebih dari 20%. Kayaknya ya mbak, tapi coba kita cek dulu ya. Oke, sambil nunggu saya jawab dulu pertanyaan yang lain ya. Ini ada lagi Pantau lagi ya Pak. Pantau ini ada Oke. Saat ini menurut info yang saya dapat lebih nampol video daripada gambar atau foto benarkah gitu? Ya Pak, betul. Video video lebih bagus impactnya daripada gambar dengan catatan target market Anda itu adanya di kota besar, Pak. Ya, minimal di minimal di ibu kota provinsi atau jabodetabek ya atau di kota-kota yang secara akses sinyalnya mah bagus ya karena video kan butuh 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 bandwidth butuh butuh kuota yang lebih gede ya lebih cepat ngabisin kuota maka orang-orang yang kalau itu target market anda kelas menengah ke bawah apalagi dia dia bukan di kota besar itu akan malas pak membuka video itu gitu jadi eh, boleh gambar boleh video tapi sesuaikan dulu dengan target marketnya gitu ya pak nanto ya oke saya coba cek dulu tadi iklan yang kita tes Nah ini Mbak, Mbak Arto ya, bisa lihat Mbak Arto ya. Ternyata gambarnya kurang dari 20 persen Mbak, ini kelihatan nih Mbak. Ya. Nah, tuh kurang dari 20 persen tuh. Ya. Nah jadi lolos Mbak ya, lolos ini kurang dari 20 persen Mbak. Bisa ya. Oke, gitu ya Mbak Arto. Yang lain ada lagi pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, Pak Andi, komentar ya Pak Andi. Pandi komentarnya adalah apa nih komentarnya Pandi? Oke, okay, makasih makasih Pak Dia. ya. Lalu kemudian pasti Pandi lagi nih komentar ini. Benar Pak Likentot, tapi suatu... Apa nih maksudnya ini? Pak benar Pak Likentot, tapi suatu saat kalau kita hanya bisa ngiklan dengan foto, flyer misalkan gitu. Saya nggak paham gitu ya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke, okay. berikutnya ada pertanyaan lagi. Siapa ini? Masih Baratno juga ya? Masih Baratno. IGS, bisakah dalam bentuk album? Bisa mbak, bisa. Ya, sangat bisa sekali gitu ya. E, nanti bisa bisa kita kita pelajari bersama-sama ya. Insya Allah bisa mbak. Oke. Okay. Yang lain ada lagi pertanyaan, silakan. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan lagi boleh di-share di, di sini. Ini file PDF-nya nanti akan saya bagikan ya, ya kan saya bagikan di grup nantinya. Teman-teman sekalian mohon dipastikan bahwa materi ini hanya ada di grup ini dan tidak boleh keluar. Hanya teman teman yang boleh mengakses, tidak tidak kemudian untuk di-download dan dibagikan kemana-mana karena ini adalah uh, apa uh, properti untuk kelas ini ya, tidak terus kemudian untuk dibagi-bagikan ke yang lain. Ya terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Kalau tidak ada, oke, okay, saya akhiri gitu ya. Oh, ada pertanyaan satu dari Pak Anto ya lagi. Lebih baik gambar bagus atau caption yang bagus. Dua-duanya harus bagus Pak ya. Gambar harus bagus karena kalau gambar bagus itu membuat orang berhenti scroll iklan di timeline kita. Kalau caption bagus maka karena caption yang bagus itu membuat orang mau membaca iklan kita. Dan dari caption yang bagus itu nanti akan ngeimpact orang mau membuka ya mau membuka apa namanya? mau membuka uh, 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 landing page kita atau link kita. Betul, ya. Baik. Oke. Siapa lagi? Oke, ini Andi Irawan. Oke, mau, Pak. Lalu kemudian uh, Andi Irawan. Lalu kemudian ada lagi siapa ini? Ada siap, Coach. Oke, terima kasih ya. Siap Om Hendra. Apa kabar, Om Hendra? Gitu. Pak Singgi dibagi ke tim, boleh nggak, coach? Boleh dong kalau kalau ke teman-teman dan timnya santup, tentu boleh dibagikan, gitu ya. Uh, maksud saya yang harus di apa, uh, yang harus dijaga. Ke. Terus kemudian uh, kadang ini ada yang terus kemudian nakal diupload di diupload di apa namanya, uh, diupload di tokopedia dibuka lapak lalu kemudian dijual. Itu kan kurang ajar banget sebenarnya, gitu ya. Ya, yeah, tapi ya tentu itu nggak bisa di nggak bisa dihindari ya ya risiko kemudian file ini kita bagikan ya pasti juga apa ya pasti eh ada-ada saja yang kayak begitu gitu ya kita hanya preventif aja mengingatkan pada kenyataannya dia ada yang membajak ya sudah kita pasrahkan saja mengikuti <mugutu> gusti Allah ya hukum malam gitu ya biarin aja gitu ya nggak ada ya hanya preventif aja tapi boleh nggak dibagikan ke tim ditonton bersama dipelajari bersama-sama silakan itu boleh banget pak, pak. silakan oke silakan kalau ada lagi pertanyaan teman-teman sekalian Oke, okay. besok malam kita akan belajar tentang buyer persona. Ya, kita akan belajar tentang buyer persona. Apa sih buyer persona itu? Buyer persona itu adalah teman-teman sekalian. Kita membuat dulu bayangan semu tentang siapa orang yang mau kita iklankan. Gitu ya. Nah, nanti dari situ, teman-teman bisa membuat uh, budget, uh, membuat konsep-konsep, konten-konten iklan. Nantinya dari situ, gitu ya. Bisa kita akan belajar tentang itu. Uh, akan saya share uh, materinya uh, nanti subuh. Dan teman-teman bisa mempelajarinya untuk kemudian kita diskusikan pada malam harinya gitu ya. Oke, okay. ingat PR kita malam hari ini teman-teman bikinlah gambar, bikinlah pic yang kemudian itu uh, bisa dipastikan membuat orang mau berhenti di timeline iklan Anda. Itu itu PR-nya. Tidak harus gambarnya sempurna. Paket sket pensil, oret-oretan kertas, sket-sket kertas boleh. Yang penting idenya dulu gitu ya. Nanti eksekusinya belakangan ya. Oke, okay, ada pertanyaan lagi ya sebentar. Ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Uh, aku nggak nakalkan. Oh iya, saya akan mengatakan panjangan tidak nakal daripada saya dibully di sini kan gitu ya. Teman-teman kenalkan ini Pak Andi, Pak Singgi Andi Prabowo. Beliau bisnisnya uh, dunia minuman, terutama coklat ya, minuman-minuman uh, apa namanya ya, minuman-minuman uh, cepat saji kayak begitu, kayak coklat-coklat, tea dan lain sebagainya. Bahkan beliau punya pabrik coklat di Kendal, Jawa Tengah, sebelah baratnya Semarang. Saya pernah berkunjung ke tempatnya beliau. Beliau juga punya galeri coklat, ya. E, boleh main ke sana, boleh e, apa namanya? Boleh e, wisata edukasi ke sana. Pak Hendra kalau lagi ke mengarah ke timur, Pak Hendra boleh mampir di Kendal, Pak, diskusi-diskusi di sana. Mungkin Pak Hendra pengen jualan minuman-minuman instan di di Jakarta, boleh nih mampir ke sini, ya. Oke. Okay. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi. Ini siapa ini? Pak kebetulan siapa ini? Sebentar ya, saya cek dulu. Ini karena nggak kelihatan namanya nih. Ini Facebooknya nggak di open banget sih. Jadi apa namanya? Relatif lebih susah susah untuk di share ke sini ya. Sebentar, sebentar. Pak kebetulan kemarin saya sempat membuat video-video lucu yang menyangkut tentang yang lagi viral. Apakah itu bisa dijadikan materi untuk iklan? Kalau itu ada hubungannya dengan ini, kalau itu ada hubungannya dengan iklan produk Anda boleh banget gitu ya. Tapi mohon dipastikan di thumbnail, thumbnail video di di uh, 10 detik pertama, sorry, 2 sampai 10 detik pertama itu yang uh, atensinya tinggi sekali, menarik orang untuk uh, melihat uh, video itu gitu. Uh, itu itu boleh boleh dipakai. Tapi ingat tadi catatannya bahwa videonya harus ringan ya dan pastikan target market anda berada di kota-kota yang memang memungkinkan mudah untuk menjangkau iklan anda. Jangan sampai anda ngiklan di daerah-daerah yang sinyalnya lemah. Wah itu bisa jadi malah petaka gitu. Ya. Oke lalu kemudian siapa nih? Uh, gambar dari supplier boleh nggak boleh mbak boleh tinggal edit edit kok gitu kan bisa bisa pakai Canva, bisa pakai corel, bisa pakai photoshop, bisa silakan bebas saja mana aja boleh gitu ya. Oke. Lalu kemudian ini ada lagi Pak Anto, uh, PR dikirim ke kirim ke grup aja boleh Mbak ya, jangan ke ya, Pak. Jangan uh, biar teman-teman ini bisa ngeliat jangan ke WA ya. Uh, kirim aja ke ini, kirim aja ke grup Facebook ini ya. Oke. Okay. Uh, kenapa teman-teman saya tidak tidak membuat grup mentornya di grup WA? Karena teman-teman sekalian ya, Uh, kalau saya membuatnya di grup WA yang terjadi adalah uh, Anda nggak bisa nonton live video kayak begini, ya, tidak lebih ringan gitu, ya. Kalau kemudian saya rekam video, kalau kemudian saya kirim di WA, sama saja Anda, teman-teman juga akan berat gitu, ya. Nah, mending uh, karena videonya gampang, bisa risiko kehapus dan lain sebagainya, ya. Apalagi kalau satu jam, wah, berat banget itu pastinya, untuk ngirimnya aja berat gitu. Tapi kalau di sini, kan Anda bisa nontonnya setiap saat. Oke, okay, itu ya, teman-teman sekalian, ada lagi. Pertanyaan? Kalau tidak, ini sudah satu jam kita materinya berlangsung. Boleh? Kalau ada pertanyaan, kita nanti bisa sharing-sharing lagi. Baik, dari saya sementara itu dulu, teman-teman sekalian. Uh, kalau ada pertanyaan, silahkan tetap dikirim di sini dan saya akan bantu untuk menjawabnya. Uh, jika malam, uh, jika ada pertanyaan lagi, jangan sungkan teman-teman untuk bertanya. Saya siap membantu Anda. Gitu ya, teman-teman sekalian. Mohon maaf tadi di tengah jalan materinya sempat mandek, tempat berhenti karena ada gangguan teknis. Saya lagi mencoba menyeting ruangan saya untuk memakai e, layar warna biru lah, warna layar warna hijau, tapi e, tidak maksimal gitu ya. E, ada sedikit kendala tadi. Semoga nanti e, mungkin besok segera segera saya e, bisa sempurnakan eh, supaya tampilannya lebih bagus dan lebih berkelas di hadapan teman-teman tentunya ya. Oke, baik teman-teman sekalian itu dari saya e, sukses buat anda semuanya, sukses buat kita semuanya. Uh, jika ada manfaat jika ada uh, ilmu yang Anda dapatkan pada malam hari ini, percayalah itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyampaikan. Namun sekiranya ada uh, ada bukan sekiranya pasti ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan ini dan uh, baik dari materinya maupun cara saya menyampaikannya, pasti itu ada dan itu artinya saya yang harus belajar, saya yang harus memperbaiki diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.